warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Malakat Mall. Malakat Mall iaitu di Sarawak. Sarawak. Yang mana Malakat Mall ni produk-produk dia daripada boleh Melayu lah. BMF. 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 Buy Muslim First. Kedai ni ada pergi banyak kedai kosong. Jadi ayah kadang-kadang koperasi pada masa siapa yang terlibat dengan koperasi, ada koperasi yang berhad, boleh datang sini jumpa dengan CEO dia untuk kita bincang. Dan kita akan mengadakan banyak program di sini. Alhamdulillah, inilah satu-satu dia gedung ataupun mall yang 100% Melayu Islam. Okay. Jadi kita kena bantu Melayu datang sini. Okay, dia ada tempat solat. Makan dia sedap. Kita ada macam-macam sini. Dok Gibak? Ya, Gibak. Apa khabar? Alhamdulillah. Daripada Ustaz? Saya daripada ni. Ya Allah. Malakat Mall ni, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nombor dia? Malakat Mall ni. Ini kita mengutamakan produk by Muslim First. B-M-F. Ya, produk. Kalau tengok kat dalam tu, banyakannya produk-produk orang kita. Alhamdulillah. 100% halal. Okey. Dan Malakat Mall ni, bila dia punya pembukaan dia 2 hari sebelum PKP yang pertama tu. Oh, 2020 yang pertama tu. Okey, lepas tu tutup. Lepas tu terpaksa tutup lah. Diamlah, hari dah mula balik lah. Tak mustahil tutup. Alhamdulillah, kita ada mananya tempat ni macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Ya, banyak kedai kosong lagi kan. Full ekosistem lah. Mungkin lepas ni kita akan tambah lagi kosongkan lah. Kita mesti CEO dah. Oh, boleh. Tentang rancang yang dikit. Dari pun dah jumpa ni lah. Bagus lah. Jadi agak seru lah. Tempat Malakat Mall ni terbaik. Tempat beriadah ada sini, makan sudah sedap. Ya betul. Oh, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan berkolaborasi sama dengan koperasi. Dan banyak hiburan-hiburan pun kita boleh. Kali dia demam macam-macam lah. Konsert buat ye-ye kan. Kita boleh buat sini lah insyaAllah. Bagus lah. Dia buka apa-apa tutup pun. Tutup. Bulan puasa tu, kita buat 12. Wow. Okay. Benda sekarang ni dah tak ada lagi apa nama PKP. Bulan puasa tu, kita buat lagi terawih tadi. Sampai 20. Terawih tadi. Terawih. Sampai 20. Sama kali tidak dia wujud Malakat Mall. Ada yang mudah kali datang. Biasa tengah-tengah tu orang buat konsert, ini buat tengah buat tempat sembahyang. Baguslah. Oh, bagus. Kita buat habis maghrib tadi kan. Sampai Malakat Mall jadi Malakat Mall. Ni apa ikan cip perfume ni? Ni CEO Malakat Mall. CEO Malakat, okey. Dia sini, apa nama, dia sebagai tahu banyak apa-apa produk dalam ni. Ni, dia tahu ni. Dia Malakat Mall lah. Dia tu dekat operasi tadi. Operasi dia sebagai salah satu investor. Wah. Kalau macam ni kita bagi peluang lah pada produk-produk AKS. AKS ada kedai lagi keluar luar tu kosong kan? Kedai banyak? Ada. Kita apa jauh ni?